dari Persija sudah dilakukan. Berbahaya kali ini sebuah peluang untuk Persija Jakarta. Tendangan langsung tidak akurat. Kita lihat tadi sebuah tendangan spekulasi dari Zikri Akbar. Tendangan langsung dicar. Melihat Reki Rahayu tadi seperti out of position. Setelah kembali bola dikuasai oleh Arema Kronos. Tendangan langsung dicar. Bisa diantisipasi tadi Reki. Tendangan dari Samsul Arif. Yang kali ini serangan kembali. Stefan Biskara dari sebelah kanan untuk Arema Kronos. Tendangan langsung. Berbahaya. Tapi masih bisa kembali dialog dengan tangan kanan oleh Reki Rahayu tadi sebuah tendangan. Peluang kembali Ahmad Mustafi. Mampu ditip keluar lapangan oleh Reki Rahayu. Kembali Ahmad Mustafi melakukan upaya sangat baik. Biskara kita lihat 1-2 pemain cepat dilewati. Melakukan crossing dan wasit sudah menyetujui. Tampak sudah dalam posisi Cristiano Gonzalez. Cristiano Gonzalez kita lihat lagi serangan. Dan langsung jejar. Kembali bisa ditangkap tadi Alvarez yang melakukan overlapping ke tengah. Dari Ahmad Mustafi kembali. Dennis Santos sama muncuri bola. Ada Samsul Arif. Masih Samsul Arif. Berlari dia melewati dua pemain. Tendangan langsung. Tapi lemah. Dia mampu mendapat pacu oleh Reki tadi. Masih cukup baik pada Biskara. Melepaskan dua kepada Alvarez. Tarik lagi kepada Cristiano Gonzalez. Jejar. Masih bisa di gol. Semua tendangan lagi kita lihat. Jejar. Akhirnya di menit ke-36, kebuntuan Arema terpecahkan lewat Dedi Santoso. Setelah diawali tembakan yang sangat keras, umpan tarikan begitu baik dalam Alvarez. Tendangan yang pam, sangat keras. Masih mampu diblok oleh Gunawan. Kali ini yang kedua, kita lihat. Dapatkan dia. Offside. Baik sekali tembakan dari Dedi di sisi kanan tidak terkawal oleh utara Persija. Kita tahu dari Gunawan, ancang-ancang dia sudah lakukan. Jedar kali ini usaha dari Gunawan. Melakukan tendangan dari jarak yang sangat-sangat bisa dikatakan cukup jauh, Yuki. Ya. Aco Kemonyi, konsentrasi kita lihat. Sudah ancang-ancang jedar. Sebuah penyelamatan pertama dari Kane Guard. Bustomi sudah lakukan. Cukup berbahaya kali ini peluang untuk Arema Kronos. Lepas jedar. Tendangan dari Biskara. Saat Reki Rahayu gagal melakukan clearance bola dan out of position UK. Ya, clearance yang saya kira agak ceroboh ya. Melakukan blocking ke depan. Ini tentu mengundang bahaya. Kita lihat bagaimana bola juga tadi sempat mengenai kepala dari Dendi. Sebelum dia... Crossing Medi Wayo berbahaya. Jedar. Free heading tadi dari Cristiano Gonzalez tidak menuju sasaran tadi UK. Ya, sangat disayangkan ya. Bola sangat enak sekali sebenarnya dari Benny Wahidi. Dengan panjang tap. Tidak ada yang mengawal, ya. Tidak ada yang mengganggu. Ya, Benny dibiarkan menaikkan bola swing yang terukur kepada Eloko. Namun masih beruntung Eloko kali ini juga gagal. Dan untuk Persija Jakarta, Gunawan juga ikut membantu serangan Dedi Antono. Masih Dedi Antono melakukan crossing berbahaya. Kejar! Maco! Kepoje! Sayang sekali. Ya, kesempatan emas akhirnya harusnya bisa dikonversi menjadi gol. Karena jarang-jarang Maco mendapatkan peluang emas. Tapi memang sepertinya sentuhannya sudah hilang. Ya, banding dulu yang kita kenal jadi raja gol bersama Persija Jakarta Jawa. Gagal langsung salah passing. Kali ini peluang cukup berbahaya. Dari Amasa lagi berikan kepada Samsul. Samsul cedar. Juga gagal tadi tendangan dari Samsul. Dan kita lihat bagaimana Reki memarahi bisa dikatakan Birka Lasut yang begitu lalai dalam memberikan passing. Ya, inilah konsekuensi tim bertahan ya. Ketika mereka berlama-lama memainkan bola di pertahanan kiri, maka mereka mengundang bahaya dan terjadi salah elemental dari Birka Lasut. Salah passing dan direbut hampir saja. Beruntung. Untuk Arema Kronos Alvarici melakukan crossing cukup berbahaya. Loko! Ada Reki Rahayu lagi mampu mengamankan bola dari heading seorang Cristiano Loko Gonzalez. Tak ada juga Reki. Main yang sempat bersama Persiram ya. Betul, sama Persiram juga.